Selamat datang ke sekolah saya iaitu SMK Cochrane. Hari ini cikgu nak bincangkan satu tajuk yang sangat berguna untuk anda semua iaitu sifat malas. Hai, jadi bagaimana kita nak hilangkan sifat malas itu? Dan sebelum kita pergi lebih jauh, siapa boleh maklum cikgu terdapat ataupun cara bagaimana kita nak hilangkan sifat malas ini? Ya, okey. Terdapat 7 langkah menghilangkan sifat malas. Jom kita tengok apa maksud malas. Malas ialah seseorang itu tidak mahu memperbuat sesuatu ataupun segan serta enggan membuat sesuatu. Ya, murid-murid, anda ada perasaan ataupun kadang-kadang mempunyai tingkah laku sebegitu? Jom kita tengok 10 faktor malas belajar. Ya, yang pertama, tiada matlamat yang jelas. Okey, kalau seseorang individu itu dia tidak mempunyai matlamat yang jelas, sudah pasti dia tak boleh ataupun susah untuk memulakan pembelajarannya. Dua, kurangnya minat dan motivasi dalaman diri. Kadang-kadang seseorang itu juga kalau tanpa dorongan ataupun minat sendiri, memang suka untuk dia nak belajar. Yang tu namanya ialah malaslah, betul tak? Okay. Tiga, berasa sudah cukup selesa dengan apa yang ada. Kadang-kadang juga kita berasa dah cukup ataupun dah selesa sangat dah dalam keadaan sebegini, kenapa nak terus belajar? Jadi itulah salah satunya juga faktor menyebabkan seseorang itu berhenti ataupun malas untuk terus belajar. Keempat, tidak cukup rehat ataupun tidur. Pada zaman sekarang ni memang masa tidak cukup untuk kita gunakan. Jadi kadang-kadang kita rasa tak cukup rehat, sampai tak cukup tidur, dan ini menyebabkan kita tak ada semangat dan terus akan mengakibatkan kita malas belajar. Kelima, amalan belajar pada waktu malam. Ya, saya cikgu nak ingatkanlah, waktu malam untuk belajar memang amalan segolongan besar murid-murid dan juga termasuk orang dewasa. Tapi pada waktu malam yang terlalu, orang kata larut malam, mengakibatkan kita ni suka untuk tidur semula. Jadi kalau boleh kita belajar pada waktu malam tu, jangan terlalu lama. Kalau boleh setakat yang mungkin masa yang tertentu, iaitu sebelum ataupun selebih baik-baiknya sebelum pukul 12. Sebab waktu itu adalah waktu yang paling sesuai untuk seseorang itu berehat. Otak kita pun perlu masa untuk berehat. Sepuluh faktor malas yang untuk belajar yang seterusnya, iaitu yang keenam, keasyikan kepada dunia media sosial. Jika seseorang itu selalu ataupun kerap gunakan media sosial, dan dia akan hilang minatnya untuk belajar. Sebab dah ketagih mungkin sikapnya sehingga abaikan, mungkin tak minat untuk belajar.
belajar yang terlalu lama. Kalau kita katakanlah kita belajar, kalau boleh belajar kemudian rehat sekejap, kemudian baru sambung semula supaya otak kita pun boleh serap dan boleh hadam apa maklumat yang kita belajar. Kalau kita fokus saja ataupun kita belajar terlalu lama sehingga kita otak pun letih dan kita rasa mungkin kita nak belajar yang untuk seterusnya, tumpuannya pun tak boleh fokus. Jadi murid-murid ingatkan ya, kalau nak belajar boleh, tapi mungkin bagi masa untuk berehat juga. Kelapan, kurang membabitkan diri dengan kegiatan aktiviti senaman atau sukan. Ya, memang kalau kita nak belajar, ya, kita kena juga ataupun kita perlu juga melakukan aktiviti seperti senaman untuk segarkan otak kita, tubuh kita supaya kita dapat bergerak ataupun kita dapat belajar dengan memberi tumpuan yang sepenuhnya untuk masa yang depan. Maksud saya masa yang akan datang. Mungkin bagi sesetengah orang anggapannya ialah kegiatan aktiviti senaman atau sukan itu adalah bazir masa. Ya, bukan. Sebenarnya ia adalah membantu kita mendapatkan badan kita mendapatkan oksigen yang lebih untuk terus supaya kita dapat fokus lebih untuk belajar. Kesembilan, terlalu banyak minum minuman berkafein. Ya, otak kita ataupun tubuh kita memerlukan sesuatu galian tu pada tahap yang orang kata sederhana atau secukup dah. Kalau kita ambil terlalu lebih, maksud kita tak cukup untuk rehatkan otak kita. Dan otak kita kalau kekurangan sesuatu yang kita dah biasa bergantung, maka otak kita akan jadi lambat ataupun penat, dan suatu satu ketika kemudian ia akan malas, menyebabkan kita malas untuk belajar. 10. Faktor persekitaran yang tidak memberangsatkan. Kadang-kadang sebab keliling kita yang bising, mungkin yang jenis yang tempat yang kotor, berbau, menyebabkan kita ni tak boleh fokus dan seterusnya akhirnya malas untuk belajar. Bagaimana kita nak hilangkan sifat malas ini? Okey. Biarlah saya kongsikan langkah-langkahnya supaya kita dapat sama-sama hilangkan malas yang mengakibatkan kita kurang ataupun rugi untuk belajar. Okey, yang pertama, kenali masalah utama, ya, iaitu adakah kita ni letih sangat ataupun penat sangat ataupun tidak puas hati. Apa masalah utama yang kita hadapi, ya? Jadi kita tahu perasaan kita ataupun masalah kita. Selain daripada letih, penat, tak puas hati, takut, sakit ataupun sebagainya, jadi kita kenal pasti masalah yang utama supaya masalah utama tu dapat dikesan dan kita dapatlah atasinya dengan lebih berkesan. Ingat ya, jangan larikan diri ataupun larikan daripada masalah tersebut. Okey, kedua, selesaikan masalah utama. Langkah pertama, kita dah tahu masalah kita, jadi kita ambil tindakan seterusnya iaitu cuba selesaikannya. Okey, kalau katakan kita penat, kita rehat sekejap. Ya. Dan kalau kita kata kita tak pandai, tak apa. Kita cari pihak ataupun sesiapa yang boleh bantu kita, bimbing kita. Okey, kalau kita kata tak ada semangat ataupun rasa putus asa, jadi kita
cuba buat sesuatu supaya kita bangkitkan semangat kita, kita ubah dengan cara kita ubahkan tempat, suasana tempat atau apa sekitaran kita untuk mencari semangat balik untuk berurusan ataupun bekerja ataupun belajar. Sediakan to-do list. Ini sangat baik, iaitu setiap kalau murid-murid dapat buat ataupun lakukan langkah ini, iaitu sentiasa amalkan to-do list. Iaitu ia bukan sahaja dapat membantu kita menjadi lebih teratur, tapi sebenarnya ia dapat lebih senangkan kita atau untuk mengatur masa kita dapat lakukan sesuatu tugasan tu dengan lebih berkesan. Kita pasti akan terikat. Misalnya ada to-do list, kita rasa kita terikat dengan sesuatu dan kita perlu lakukannya supaya kita dapat elakkan daripada sifat malas ini. Okey, keempat, mulakan sesuatu walaupun sedikit. Ya, katakan kita nak buat sesuatu, biarlah kita mulakan. Kalau kita tidak memulakan daripada zero ataupun daripada mula tu, bermaksud kita tak akan mula untuk selama-lamanya. Walaupun kita bermula tu sedikit demi sedikit, tapi lama-lama kita akan rasa terbiasa dan kita akan nampak hasilnya. Okey, jika anda ataupun masih lagi murid-murid rasa malas dan asyik bagi alasan, jadi kita makin sukarlah untuk memulakan sesuatu. Jadi baik kalau boleh kita lakukan sesuatu, tak kira walaupun mula dengan perlahan ataupun sedikit. Langkah seterusnya, iaitu yang kelima, tinggalkan apa jua penghalang. Ya, penghalang seperti gadget, media sosial, permainan dan sebagainya. Apa-apa yang menghalang kita, kita cuba tinggalkan ya. Dan kita susun semula apa yang utama kita dahulukan dan apa yang mungkin bukan utama kita susun kemudian. Jadi ada tindakan yang berurutan, jadi kita senang dan kita boleh melakukannya dengan terbaik. Ya, ingat, penghalang tu akan merencah kita bergerak ke depan. Yang keenam, disiplinkan diri. Ya, jangan berhenti rehat jika tidak perlu. Kalau selalu rehat, sekejap rehat, sekejap rehat, lama-lama kita akan jadi malas. Ya, siapkan terlebih dahulu tugasan yang perlu siapkan. Ya, apa yang utama, kita utama terlebih. Kemudian kita ambil rehat sekejap dan teruskan dengan tugasan yang seterusnya. Sehinggalah kita selesai apa-apa yang kita rasa perlu untuk lakukan. Okey, yang itu yang saya tadi kongsikan berkaitan langkah yang kelima dan langkah yang keenam. Dan langkah yang seterusnya, iaitu langkah yang terakhir, iaitu jangan sesekali berputus asa. Iaitu kita perlu kerap ingatkan sendiri tentang matlamat. Ya, matlamat apa yang kita nak dan kita dapatkan nasihat daripada pakar. Dan kalau boleh, kita jangan biarkan usaha kita selama ini disia-siakan. Maksudnya, kita janganlah cepat putus asa. Selalu bekerja dengan orang yang rajin, dia boleh menggalakkan kita ni daripada menjadi malas. Ya, kawan yang rajin akan mendorong kita menjadi orang rajin juga. Okay, bye.
Untuk akhir sekali, cikgu ingin kongsikan dua rangkap mutiara kata yang sangat berguna untuk anda semua. Iaitu yang pertama, belajar memang melelahkan, namun akan lebih melelahkan lagi bila saat ini kamu tidak belajar. Dan kedua, tidak ada orang hebat yang malas untuk belajar. Jadi, cikgu harap anda semua akan ingat bahawa seorang yang akan berjaya, seorang akan terus bergerak ke depan, dia tidak akan mempunyai sikap yang malas itu. Okey, baik. Cikgu mohon semua ingatkan mutiara kata ini ya. Okey. Dan terima kasih cikgu ucapkan. Okey, kita jumpa di sesi yang lain. Bye.